Walau masih di pertengahan bulan Ramadan, Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memulangkan ribuan santrinya. Lebih dari 2.000 santri mudik bareng dengan menggunakan 40 bus yang disediakan pihak Pondok Pesantren. Ribuan santri Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah mulai meliburkan santrinya. Minggu siang, ribuan santri Tebu Ireng sudah diperbolehkan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Uniknya, santri yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Bali, dan Lombok mudiknya bersamaan dan disediakan bus khusus oleh pihak pesantren. Hal ini bertujuan untuk memudahkan wali santri dari daerah yang jauh agar tidak kebingungan menjemput putra-putrinya yang akan pulang. Mudik bareng seperti ini tentu saja membuat para santri merasa senang. Karena emang seru kan bareng-bareng, terus juga transportasinya kalau dari rumah ke apa? Dari sini ke rumah itu lebih mudah aja. Jadi ini nanti terakhir sampai mana nanti? Terakhir Pekanbaru. Persyaratan apa aja Dek yang disiapkan untuk mudik ini? Vaksin. Kalau yang vaksin satu itu harus menyertakan PCR ya. Kiai Haji Lukman Hakim, Munzir Pesantren Tebu Ireng menjelaskan total ada 2.000 santri yang ikut program mudik bareng. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pesantren menyediakan 40 bus. Wali santri akan tertolong banyak ya, kalau misalnya Jakarta, Jawa Barat, kalau pulang tidak rombongan, dijemput itu habisnya banyak. Biaya itu sampai 3 juta habis dia kalau dia ngejemput ke sini. Dan kalau rombongan, efisien, lebih murah. Dengan mudik bareng seperti ini, selain untuk menghemat biaya, pesantren juga berharap akan timbul semangat kebersamaan di antara para santri-santrinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.